Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarca Kota Bogor dan semua warga masyarakat yang dari Kota Bogor, pada hari ini adalah kita sedang mengadakan kegiatan Working Day. Dan di sini ada Ibu Sharifah sebagai Kak Ketua Harian Kuarca Kota Bogor. Kakak boleh bertanya ya Kak, bagaimana pendapat Kakak nih Kak dengan antusias masyarakat dan juga Pramuka Kota Bogor terjun ke dalam kegiatan ini Kak? Silakan. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengikuti World Walking Day. Jadi hari ini semua di 26 kota siap mengadakan kegiatan sama seperti ini berjalan semua ya. Tadi sudah ada Pak Gubernur, Pak Wali Kota ya, dan Pak Yono Isman. Siap. Dan alhamdulillah kira-kira di lapangan ini dari awal ini mungkin ada 5.000 peserta. Siap, Kak. Dan di antara 5.000 peserta ada Kuarcap Kota Bogor yang selalu ada di setiap momentum. Hari ini alhamdulillah terima kasih untuk semua adik-adik, siap, kakak-kakak pembina. Siap, yang telah juga membersihkan, ikut membantu membersihkan di lapangan Sempur ini. Satu kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan World Walking Day kita semua sehat karena selalu bergerak. Baik, kasih. Kak. Kak, satu Kak untuk Kota ya. Bogor. Apa Kak? Untuk Kota Bogor, tadi sampaikan Kota Bogor itu bukan kota yang warganya malas bergerak. Nah, siap. Tapi selalu berolahraga, siap, selalu berjalan, kemudian juga selalu aktif membersihkan taman, siap, yang mengatur ketertiban, dan itu utamanya adalah pramuka kita. Baik, ya, Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.